sometimes buildings and much else besides. Residents have been posting videos on social media. This is a particularly striking one. Just look what happens as this. Hot summer still ahead. These fires will challenge much of the west across Greece for a third straight day. Authorities have ordered the summer. Bencana yang kamu lihat tadi adalah gambaran kecil dari dampak krisis iklim yang terjadi sepanjang 2021. Bukan, ini bukan mau sok-sokan ikut kampanye Greta Thunberg, tapi karena memang buktinya sudah terpampang di depan mata kita. Enggak percaya? Nih. Juli 2021, ratusan orang di Amerika Serikat dan Kanada meninggal akibat gelombang panas. Sebulan berselang, para atlet Olimpiade harus menjalani pertandingan di bawah tekanan suhu panas akibat gelombang panas di Jepang. Pada bulan yang sama, gelombang panas menerjang 10 provinsi di Spanyol. Dan pada September 2021, giliran Pakistan yang harus merasakan gelombang panas ini. Siksaan gelombang panas juga menjadi pemicu kebakaran hutan di sejumlah negara. Tiga negara di Eropa Selatan, Turki, Yunani, dan Italia menjadi negara terdampak. Sementara di benua Amerika, 1,8 juta hektar hutan di 12 negara bagian dilalap api. Gelombang panas? Udah. Kebakaran hutan? Udah. Apalagi? Yap, banjir. Saat Eropa bagian selatan dihantam kebakaran hutan, Eropa bagian barat berjibaku melawan banjir pada 12 hingga 25 Juli 2021. Lebih kurang, 242 orang dilaporkan tewas akibat banjir ini. Pada akhir Juli, Cina diterjang banjir terparah dalam 1000 tahun terakhir. 300 orang dilaporkan meninggal dan 13 juta warga Chengzhou terdampak banjir ini. Di sebagian besar wilayah Sudan Selatan, sejak Juli juga diterjang banjir. Banjir ini jadi yang terparah dalam 60 tahun terakhir. Inilah realitas bencana akibat krisis iklim yang kita saksikan selama 2021. Lalu siapa yang peduli atas persoalan krisis iklim ini? Dalam survei yang dirilis UNDP pada Januari 2021, 69% responden berusia 14 hingga 18 tahun dan 60% dari 1,22 juta responden dari 50 negara menyatakan perubahan iklim sebagai keadaan darurat global. Mereka yang tadi berusia 14 sampai 18 tahun ini nantinya jadi pewaris bumi. Nah, bumi yang mereka akan warisi bukan bumi yang indah, melainkan bumi yang nyaris musnah lantaran hampir seluruh glasier sudah mencair dengan laju yang lebih cepat. Maka tak heran, dalam survei saintifik terbesar bertajuk Young People's Voice on Climate Anxiety pada September 2021, sebanyak 10.000 anak muda 16 sampai 25 tahun di 10 negara merasa sedih, cemas, dan marah. Bahkan, survei yang sama mengungkap 4 dari 10 anak muda ragu punya keturunan gara-gara krisis iklim. Tapi, pemerintah di sejumlah negara enggak mampu merespon kegelisahan anak-anak muda ini. Konferensi tingkat tinggi COP26 di Glasgow November lalu belum menghasilkan kebijakan nyata dalam melawan krisis iklim. Kalau Indonesia, gimana? Di satu sisi, pemerintah tampaknya punya ketegasan saat mewacanakan nol emisi karbon pada 2060. Tapi pemerintah Indonesia dinilai enggak cukup ambisius untuk mencapai target itu. Terlihat dari mana? 13,8 gigawatt PLTU batubara masih ada dalam rancangan usaha penyediaan tenaga listrik PLN 2021-2030. Menteri Lingkungan Hidup pun seperti terasing dari problem yang mesti diatasinya. Menteri Siti Nurbaya malah pernah berkicau seakan membenarkan deforestasi. Kalau udah kayak gini, kita kudu gimana?